Nope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel YouTube Andri 2 miliar. Lagi guys, kali ini kita akan mukbang pentol pedas. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya bakso, ini pentol itu guys, pentol dalam bahasa Jawa. Nah ini dia pentol pedas, super pedas nih guys, campur mie dari mie Korea nih guys. Ini ada baksonya, ada 10 biji guys. Dengan taburan bawang, mari kita mulai makan. Sebelumnya kita coba pentolnya dulu nih guys. Ini dia penampakannya guys. Merahnya dengan merah cabe nih guys, dan saus tumuran cabe dan saus. Mantap. Mari kita coba pentolnya dulu nih guys. Super pedas. Dagingnya itu ada tulang udangnya, tulang rangunya dia. Kita coba belah. Penampakan dari pentol puyuh nih. Oh iya, pentol puyuh nih guys. Ini yang membuat beda itu ada di dalamnya, itu ada kalau puyuh ini guys. Gila. Inilah penampakan pentol puyuh nih guys. Gila. Mantap guys. Kembali sini ada telur puyuhnya nih guys, super spesial. Ini viral oleh KK ini guys, telur pentol telur puyuh. Mari makan. Lebih praktis pakai mangkok guys. Ini dia pentolnya guys. Mantap. Telur puyuh. Super pedas. Mari makan. Luar biasa. Lanjut. Mantap. Mantap guys, ada telur puyuh. Emang kalau mie instan itu
banyak sekali digemari oleh ya. Memang instan itu banyak digemari oleh siapapun guys. Minyak itu pedas nih guys. Kita menggunakan mie sedap Korean spicy chicken. Luar biasa pedas guys. Campur dengan pentol puyuh pedas. Luar biasa. Tambah lagi. Teringat mulai bertuturannya. Wow, luar biasa. Pentol terakhir. Mari makan. Habiskan guys. Lanjutkan. Suapan terakhir guys. Luar biasa. Penggemar mie instan itu dari setiap kalangan guys, dari tua, muda, berminum. Banyak digemari. Mie instan itu paling praktis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Andri 2 Miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No way to define what we feel inside.